RTD tersangka yang melakukan aksi demonstrasi terkait harga tiket masuk Taman Nasional Komodo kini ditahan di Polres Manggarai Barat. RTD kini mendekam di sel tahanan Polres Manggarai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Manggarai Barat, AKBP Feli Hermanto dalam konferensi pers di Mapolres Manggarai Barat, Selasa 2 Agustus 2022. AKBP Feli menjelaskan RTD sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini sedang ditahan di sel tahanan Mapolres Manggarai Barat. Sebelumnya, Polres Manggarai Barat menetapkan satu orang tersangka yang melakukan demonstrasi terkait penetapan tarif masuk Taman Nasional Komodo pada Senin 1 Agustus 2022. Lebih lanjut, terdapat dua orang aktivis yang masih diamankan di Mapolres Manggarai Barat, yakni ER dan L. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, sejumlah pelaku pariwisata di Labuan Bajo melakukan aksi protes dalam bentuk mogok kerja selama satu bulan, memprotes penetapan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo, Senin 1 Agustus 2022. Aksi mogok yang dilakukan pada 1 Agustus 2022 hingga 30 Agustus 2022 menolak keras penetapan biaya ke Taman Nasional Komodo, yakni Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan di sekitarnya yang menjadi Rp3.750.000 per orang untuk periode 1 tahun. Kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Balai Taman Nasional Komodo akan diterapkan pada 1 Agustus 2022 mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!